Halo pecinta sepak bola, salam olahraga. Di video kali ini, kami infokan hasil pertandingan Liga Champions League 1 babak 16 besar, disertai top skor sementara dan tentunya jadwal pertandingan berikutnya. Inilah berita selengkapnya. Berikut hasil pertandingan Liga Champions hari ini, Kamis 9 Maret 2023. Bayern Munchen menang atas lawannya PSG dengan skor 2-0, gol dicetak oleh Erik Maxim. Dengan hasil ini, Bayern Munchen lolos ke babak 8 besar dengan agregat 3-0. Di laga lainnya, tuan rumah Tottenham Hotspur tersingkir di babak 16 besar, setelah ditahan imbang oleh AC Milan dengan skor 0-0. Dengan hasil ini agregat kedua tim menjadi 0-1 untuk AC Milan, hasil kemenangan 1-0 di leg 1. Berikut top skor sementara Liga Champions. Mohamed Salah asal Liverpool dengan 8 gol di urutan pertama. Kylian Mbappe asal PSG di urutan kedua dengan 7 gol. Vinicius Junior, asal Real Madrid di urutan ketiga dengan 6 gol. Pada hari Rabu 15 Maret 2023, ada pertandingan antara FC Porto versus Inter Milan. Kick-off pada pukul 3 waktu Indonesia Barat agregat, 0-1 untuk Inter. Di pertandingan lainnya, Manchester City versus Leipzig. Laga ini berlangsung pada pukul 3 waktu Indonesia Barat agregat 1-1. Pada hari Kamis 16 Maret 2023, ada pertandingan antara Napoli versus Frankfurt. Kick-off pada pukul 3 waktu Indonesia Barat agregat, 2-0 untuk Napoli. Di pertandingan lainnya, Real Madrid versus Liverpool. Laga ini berlangsung pada pukul 3 waktu Indonesia Barat agregat, 5-2 untuk Real Madrid.